Aku si Wasim bro. Aku selalu. Syafiq. Oh, cantik tendangan ini. Tapi terus diselamatkan. Terus dari Nasrul. Akmal dicari. Paili dan Akmal. Dari sekarang di Selangor. Hardy ke belakang sedikit. Diberikan pergunalan. Mereka mula bergerak. Satu antara menarik. Percaya di situ Amir Hadi Zainal. Tapi disalahkan pula di situ. Hari yang telah mengasak. Amir Hadi memberikan tenang percuma kepada pasukan Selangor. Selangor, Nasrul. Apakah ini wilayah Syafiq Rahim? Azidan. Syafiq yang menjadikan dua gol dari tengah percuma ketika di Syalam. Hardy ada di situ, Azidan Syarudin juga berada di situ. Tapi ketika itu bukan Nasrul, tetapi gol Perak. Syafiq. Oh. Kerja benda yang ditanda oleh Amir Hadi Zainal ataupun di situ Rudy Ramli, bukan hanya Amir Hadi tetapi Rudy Ramli yang marah setelah bola berjaya ditumbuk keluar di situ oleh Gasril dan kemudian datang Rudy Ramli untuk melakukan jaringan. Begitulah tendangan terpisah yang dilakukan oleh Syafiq Rahim sekali lagi membuktikan tendangannya sangat terpisah. Perhatikan di sini, terpaksa ditumbuk di situ oleh Nasril dan datang di situ ialah Rudy Ramli untuk menggegar jaring dan menyukarkan lagi Perak dalam usaha keperikan separuh akhir. Rudy Ramli bermula dari sepakan bola mati yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Menjadikan kedudukan sekarang ini Perak ketinggalan 0-1 dan secara agregat ketinggalan sekarang ini 1-4. Dari pasukan Selangor dijadikan oleh pemain berjersey nomor 9 Rudy Ramli. Semakin sukar sekarang untuk Perak. Ini bermana gol di tempat lawan tercipta oleh pasukan Selangor dan jurang gol juga semakin melebar. Kali ini impian bukan 2-0 untuk dicari, tapi perlukan 3 gol untuk menjadikan kedudukan 4-4 dan kemudian berkira untuk masa tambahan. Jadi Perak mahukan keputusan pada malam ini. Mencari yang lebih besar. Mahukan 3.